Oke Sultanku, udah lama banget ya kita nggak bahas untuk game RPG nih. Jadi untuk game Eversoul sendiri udah dari tahun ini ya, Februari atau kapan itu rilisnya. Dan juga untuk Soul event terbaru masih update semuanya. Jadi masih kondisi bisa dikatakan masih bagus sih sebetulnya. Walaupun ratingnya di Indonesia ya udah redup banget. Untuk game Eversoul sendiri adalah game RPG yang berbasis dengan story-storynya. Semua karakter hero mungkin kedepannya bakalan ada untuk event story, love story juga, dan juga dimana ada skin-skinnya. Ya, untuk karakter-karakter spesial yang kita sukain pastinya ada skin-skinnya sendiri-sendiri ya. Kayak yang terbaru ini adalah skin Suni. Mana ya? Ini dia, si Suni. Dan juga Jiho. Jiho ada di bagian human leg. Jihoku. Nah ini dia Jihoku. Oh my god guys, keren banget si Jiho. I love it. Jiho sama Suni. Dimana untuk eventnya ini adalah hari terakhir sih sebetulnya. Ya buat pemain old pasti udah tetap main ya untuk gamenya si Eversoul ini. Tapi gua juga suka banget sih guys. Sukanya itu kenapa bang? Karena di salah satu channel gua itu ada untuk love story dan juga untuk alur cerita sebuah game ya. Jadi untuk game berbasis ataupun review tanpa record apapun, suara sistem dari bawaan juga ada di bagian situ, dimana gua itu cuman ngeflat gitu aja ya dengan love story-nya. Dan juga kedepannya mungkin kalau benar-benar bisa untuk menunjang karir ataupun rame, gua bakalan nge-review dan kita kayak apa ya, kayak spoiler sebuah storyline gitu. Tapi masih tahap dimana gue lagi belajar juga dalam pembuatan video alur story maupun spoiler, karena dalam sebuah editingnya itu gue nggak terlalu banyak waktu guys, bener-bener pusing juga nanti uploadnya tiap hari apa gue juga belum ngerti ya, seminggu sekali atau apa gitu gue belum paham sekali. Jam terbang gua masih random banget, jadi gua lagi nyobain satu persatu dari setiap channel-channel video-video gua itu. Ini uploadnya jam berapanya itu baru gua sortir guys. Jadi agar lebih terperinci, agar lebih detail dan lebih komitmen aja untuk kedepannya di channel Polterindra, di channel Airdrop Crypto, di channel Faucet maupun di channel Alur Cerita Game. Ada lagi di bagian Instagram, Facebook, TikTok juga. Nah untuk reels ataupun video yang jangka pendek pun juga masih kondisi updatean. Jadi ya masih gua cobain untuk sehari itu maksimal buatin video berapa lah. Nanti next time-nya kedepannya gimana? Karena di samping itu gua itu juga ngerjain untuk Telegram ya. Telegram tentang membuat itu airdrop crypto. Jadi tentang dunia seputar cryptocurrency ya, nggak mungkin juga kalau gua ngandalin uang dari YouTube semuanya guys, karena masih ada tanggung jawab. Jadi ya kayak sambilan-sambilan freelance gua biasanya ngerjainnya kayak gitu, walaupun pertamanya 2000 kuota guys, lalu numpang wifi sampai sekarang masih kondisi numpang. Nanti kalau kedepannya mungkin ke depan bisa ya mampu, kita langsung beranjak sendiri solo player ya. Ya gitu aja, tapi juga terima kasih banget loh buat teman-teman yang tetap nonton, tetap mampir di channelnya Polterindra ini, mendukung dari like, komen, dan juga subscribe untuk kedepannya. Karena ini adalah sebuah fitur, sebuah game di bagian channel YouTube-nya Polterindra tentang dunia game NFT, NFT game juga. Walaupun kadang gua bahas tentang website-website lain ya, itu nggak bakalan 100% untuk gua ngerjain di channelnya Polterindra. Biasanya tetap di channelnya Faucet ataupun di Airdrop Crypto ya, karena di channelnya Polterindra itu gua cuma ngefokus untuk gaming. Ke next kedepannya mungkin ke vlog kalau benar-benar udah mahir untuk masalah desain ataupun editing ya. Karena editingnya juga masih simpel banget, nggak terlalu OP-OP parah kayak channel-channel lainnya guys. Totalitas gua nggak terlalu pinter ya, tapi gua cuman bisa untuk sharing dalam sebuah cerita aja buat teman-teman juga. Ini ada fitur-fitur terbaru untuk Eversoul sendiri, jadi
Untuk gamenya berapa ya sekarang? 4GB atau 8GB gitu loh guys. Udah gede banget untuk patchnya sendiri. Apalagi summonnya ya, di sini ada si namanya siapa ini, Lute. Ada Sony, ada Jiho, ada Aki. Kita akan normal dulu nih, sembari itu kan kita lagi gacha-gacha ya. Jadi gua bakalan gacha terlebih dahulu guys. Oke, my man. Lanjut ya. Oke, summon 10. Boom. Oke, nicely dapat epic nih. Oh. Siapa itu namanya? Wah, gua main dari dulu juga nggak hafal-hafal guys namanya itu. Hehe. Biasa, biasa, biasa. Yo, dua yo. Masih biasa. Satu kali lagi, guys. Karena 30 kali gacha ya, kita udah dipastikan dapat epic nih. Ini kan dua. Oke, satu kali lagi. Satu kali lagi. One more again, dan di sini tas. Nicely, kita lihat ya. Dapat apa nih? Warnanya ungu, mamen. Oh, gua klik. Oh, enggak sih. Oh, baru, guys. Oh my god, gila. Gila 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 gila, gua dapat gacha baru dong, padahal gua lagi record. Wah, ini hoki bener nih guys. Tumben-tumbenan gue hoki ya. Oke, dapat epic Banishing Moon Bryce ya. Oh, dia si Ande ternyata. Mantap. Oke, mantap 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 mantap. Aku suka ini. Kita gacha lagi 30 ya, guys. Oke, 10 kali. Kita langsung skip. Oh no, man. Kita tunggu dulu ya, dapat Lute juga oke lah. Ya, berharap lebih kumat, yoi. Oh, no 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 no. Hah, apa itu tadi? Ah, dapat Huma. Iya, dapat Huma ya. Ini masih ada dua kali lagi. Oke, nggak apa-apa, dapat Bruce. Wow, I love it. Ini kita gapisin dulu untuk satu dua kali lagi. Ini udah dipastikan gak dapet epic lah guys. Nah, kalau udah kita ke bagian tipe summon. Di sini ada 16 nih. Ini masih kondisi undead. Oh, biasa aja, nggak dapet apa-apa juga. Masih ada 6 ya. Biarinlah, kita gacain satu persatu nih. Gimana kabar kalian guys? Ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong yang diomongin ngomong apa ya kan? Jadi kalian kabarnya gimana? Baik-baik aja, sehat, alhamdulillah kan? Iya, yang penting jangan sampai ketiwas login lo ditinggalin ya guys. Aduh, sakit itu. Nggak enak. Nah, di sini kita lihat dulu nih, si Eversol udah undead banget. Ice. Nggak dapat apa-apa. Oke, di friendship summon gua ada 700. Lumayan nih, ada 70 ya, 70 kali gacha. Oke, 10. Tapi juga wah, epic dash. Epic dash. Ah, udah pernah dapat. Tapi itu juga susah loh, susah banget untuk didapetin gitu, susah. Wow, dapat lagi dong. Wow. Udah dapat dua epic nih. Wah, keren keren keren. Kita kalau digabungin keren banget sih. Oke, masih ada dua. Nggak dapat apa-apa nih. Oke, aman. Di sini kita habisin sekalian aja ya, sekalian record buat-buat kenang-kenangan terbaru, brother. Mungkin gua bakalan main game apa ya? Kalau Mobile Legend itu kayak nggak bisa gitu loh, nggak tahu lah. Main sambil live banyak banyak rusaknya ya. Mungkin karena HP gua ya HP kentang guys, jadi nggak bisa gitu. Gua cuman bisa nge-record hasil jadi nggak pas gameplay ataupun main, sial banget. Ingin sih, cuman nggak bisa gitu. Karena HP-nya bukan spek untuk gaming juga.
Di sini ada tiga nih. Di Erika ya. Caca. Oke, dapat apa nih? Dapat chest. Gua skip-skipin aja. Dapat chest lagi. Cet-cet. Wah, magic sian, guys. Apa ini? Oh, sini ya. 2100 dapatnya. Wah, susah dong. Saatnya kita klaim-klaim terlebih dahulu. Dan juga gua bakalan coba untuk Ascan nih. Di Ascan Soul. Di sini kita auto select dulu. Oh iya, sebelum gua auto select, kenapa enggak gua open terlebih dahulu ya, guys? Wohoho, Naomi gua udah bintang juga. Itu susah banget loh dapetinnya. Gila, gila. Nunggu event lagi mungkin ya. Oke, kita klaim dulu nih. Karena udah lama banget gua nggak pernah buatin video ini, jadi ada banyak item yang udah gua hold, guys. Gua tahan, 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 cantik, tahan, cantik, aman. Aman gitu. Wadidaw. Oke, ini dapat 20 cash buat makanan ya. Kita open Sunny dulu. Oke, sekarang kita open Jiho. Wow, thank you udah subscribe. Wow. Yang di sini ada berapa? Ada 7, lumayan banget tuh. Hey, thank you udah subscribe. Oke, di sini kita lihat dulu, guys. Mantap. Karena kita cobain yang ini ada jadi pendapatan kayak gini ya. Lumayan nih buat upgrade itu soul kita ya. Untuk ever soul kan kita nyebutnya soul nih, hero-nya hero soul ataupun jiwa. Jiwa raga jai. Oke, dapat 5 kali. Wah, lumayan banget tuh, gede. Ini kita open satu persatu untuk cashnya. Di sini juga sama. Yang di sini kita ambil random ya. Oke, di sini udah tinggal kita gacha lagi karena yang di bagian artifact ya, artifact ada 5. Oke, kita open satu kali lagi, kita habisin semua all in, guys. Wow. Kita lanjut lagi ke bagian Ascan Soul. Moga aja yang gue pingin nih bakalan, aduh, udah upgrade ke atas nih, guys. Masih auto select kah? Oke, masih auto select kah? Oke, masih. Keren, 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 keren. Karena udah banyak banget ya yang udah nggak gua buatin videonya juga. Di sini kita lanjut ke human terlebih dahulu. Untuk Jiho gua akan open dengan karakter biasa. Jiho, si support system, anjay, support system bre, si paling oke lah. Gue suka banget saat awal-awal ya, terus habis itu main ever soul sendiri. Taunya habis tinggi malah gua buang tuh si Jiho karena nggak terlalu berguna, guys. Ini ada Dora, lalu ada Ken. Gak usah, kita masuk ke bagian beast dari Sunny. Membutuhkan Sunny kecil. Oke, oke, mantap. Lalu ada 3 karakter, biarin dulu. Di sini untuk Naya bisa diganti sih, cuman nggak usah, kita pergi ke bagian Erika aja ya. Erika kita ganti ke bagian sini aja dulu, custom hero nya oke, Erika udah legendary nih. Kalau yang ini ganti, oh, ini udah semua ya. Oh iya, udah nih, biarin dulu kalau gitu. Lalu di sini ada 1, 2, nggak bisa kalau ini.
Oke, Rebecca, gua bakalan scan dengan yang lainnya dulu. Kita naikkan untuk legendary plus ya ini. Oh iya, legendary plus untuk Rebecca sendiri. Lalu ada siapa ini namanya? Petra ya. Petra itu gua udah punya sih. Nih Petra gua nih. Nambahin satu persatu lagi. Cuma kalau mau ganti, kita lihat dulu untuk karakternya. Ada Jacqueline. Jacqueline gua di sini bisa sih. Di sini 1 2, kita lihat lagi. 1 2 3. 1. Oh, ini Jacqueline. Ditambahin yang warna kayak gini. Jacqueline gue buang dengan ganti si Rebecca aja ya kalau gitu. Oke. Sampai ke kondisi Rebecca. Oh, kalau mau diganti dia harus nambah lagi nih. Kalau gua ganti ini, Pelana ini keren banget sih daripada Nuni. Siapa ini guys namanya? Nini. Soalnya karakternya lebih dominan, attack sistemnya itu lebih ke Pelana. Oke, jadi gua pilih Pelana. Lalu di bagian sini Pelananya harus upgrade nggak ada. Di sini kita ambil dulu untuk Nini. Nanti kan tambah jadi. Oh, harus nambah plus ya, nggak usah lah. Karakter yang kita punya sekarang masih kondisi kosong. Ini udah bisa nih buat upgrade. Oke, kita buang untuk si siapa ini namanya? Lupa gua. Udah bisa untuk mencapai level 200. Oke, lalu kita masukin ke bagian ini guys. Si Nicole ya, Nicole sama Naya. Agar berubah menjadi legendary dulu. Bis gua itu Sunny, ada lagi Flynn. Oke, Flynn pakai ini aja. Karakter masih kosong nih. Oke, nice. Honglan gua akhirnya bisa menjadi legendary plus. Si paling oke lah. Yang punya tanduk-tanduk gitu. Ini masih kondisinya sama semua ya? Iya nih. Biarin dulu kalau ini yang human like. Oke, di sini ada Naomi ya. Naomi dan juga si Catherine. Gua ambil yang Naomi terlebih dahulu untuk menjadiin legendary ya kalau begitu. Oke, habis itu kita lihat lagi untuk si Naomi-nya kosong. Lalu Dora and Boots ternyata harus samain lain. Wah, ini Transcension udah naik bisa mencapai. Oh, enggak. Oh, nambah bintang guys, nambah bintang. Jadi transcannya kalau udah ultimate tertinggi kita nambahin bintang lagi ya. Oke, jadi gua udah, tapi Nadia nambah skill dan sebagainya. Masuk ke bagian scan. Oke, di sini ada Catherine untuk mencapai titik legendary plus. Plus minus sih, plus minus, plus pesan aja lah. Lindsay 1, tinggal satu kali lagi. Oke, thank you udah subscribe. Ke bagian artnya gua abisin apa ini? Nambahin sistem buff ya. Oke, di sini nambahin sistem buff, jadi gua bakalan masuk ke bagian total event sistem. Aku kosong. Buset dah. Oh, gitu. Jadi setiap item itu beda-beda. Oke lah kalau gitu, gua bakalan update dulu. Satu. Kita update satu. Update satu. Di sini juga update satu sistem. Naik level 2 guys. Oh, belum. Ada level science di sini bisa untuk kita tambahkan juga. Yang gue bakalan tambahkan si Aki aja dulu.
Lalu juga ada Erika. Ada 2400 kita ambil. Lalu di sini gua bakal tambahin Nicole. Oke. Ada lagi release Sol. Sol gua udah kosongan banyak banget nih. Biarin dulu. Sekarang kita lanjut di mana kita lihat dulu untuk Sol kita, guys. Jadi Sol gua itu karakternya ada kayak gini. Buat update udah mampu belum ya? Level 200 di sini ada Lindsay. Oke, okay, nice Lee. Mantap, udah level 200 semua. 1 2 3 4 5. Siha dia ganti untuk itemnya. Lalu untuk Lindsay sendiri kita upgrade dulu ya untuk ini itemnya. Gua akan update dulu semuanya. Level 8, level 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Level butuhin 11 juta. Yo, imamen, enggak apa-apa. Kita gaspol aja ya, 11 juta aman. Kita ambil dulu untuk project pendapatan kita. Setelah itu kita lihat untuk adventure-nya, dimana untuk Tower of Origin-nya udah update levelnya, evil subject-nya ini apa ini? Vivin guys, wow, ada arena, dungeon, challenge, masih sama, dan juga Operation Aiden untuk yang paling terbaru. Lalu untuk sistemnya di sini kita juga bisa untuk liatin dari stop story dan hal-hal lainnya gitu. Oke. Okay. So, kita udah gacha dan juga untuk rilis untuk soul-soul kita ya. Wadidaw, gua dapat hero baru, udah dapat juga in leveling up dan sebagainya. Wah, thank you banget nih buat kalian yang udah nemenin gua. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye bye.